Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau coba bikin ikan asin dari ikan betok sama ikan keting. Dalam video saya yang lalu, saya kan mau mencoba atau saya berucap untuk kalau ikan yang besar-besar mau saya bikinkan ikan asin. Dan ini saya sudah rendam satu harian lebih lah. Ini hasilnya saya rendam dengan ikan air garam atau garam. Ini sekarang saya melakukan proses pengeringan atau penjemuran. Ini ikan betok atau ikan betik atau papuyu. Nah, ini sendiri ikan keting atau lundu. Ini saya ambil beberapa ikan untuk dijadikan ikan asin. Gimana rasanya? Nanti saksikan videonya terus. Ikan asin karya Joran Melengkung 0231. Ini ikan ikan petingnya kita jemur di terik matahari. Kebetulan hari ini mataharinya bagus, sebagus hatiku. Ini kurang ini tempatnya. Kita dibikin buat tempat saja. Ini udah hasilnya seperti ini, sudah dilumuri dengan garam apa ya namanya, kalau di daerah saya ini namanya garam rakas atau garam keras.
lain atau apa, mungkin ini apa namanya, garam kerikil atau garam pasar. Oke, kita proses penjemuran.